Slow. Oke, minasang, kembali lagi di konten duniawi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas semua hal yang berhubungan dengan saya. Tadi saya menyanyikan lagu dari Michio Miyagi yang berjudul Haruno Omi, menggunakan alat musik yaitu shakuhachi. Nah, alat musik shakuhachi ini adalah seruling dari Jepang. Jadi ini tuh suling bambu, ya, suling bambu terbuat dari bambu dan cukup berat. Nah, yang biasanya kita dengar suling Sunda, suling Bali dan seruling dan sebagainya, ya. Nah, ini lebih besar dan diameternya juga lebih lebar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah shakuhachi dan apa saja sih ya yang menarik dalam suling shakuhachi ini. Ya, baik. Sekarang saya akan jelaskan tentang sejarahnya dahulu ya. Jadi ini shakuhachi datang ke Jepang itu abad ke-7 atau 8. Ya, dibawa dari Cina menuju Jepang itu abad ke-8 atau ke-7 gitu. Dan di situ sebelumnya suling Cina itu diperkenalkan di Jepang yang namanya dangshao. Ya, itu juga sama, suling bambu tapi lebih panjang dan tidak melengkung seperti ini. Nanti akan menjelaskan kenapa melengkung seperti ini ya. Nah, pada awalnya shakuhachi itu tidak melengkung seperti ini, tapi lurus menggunakan batang bambu. Batang bambu bagian atas ya. Sama seperti suling Sunda, suling Bali itu pakai batang bambu yang bagian atas ya. Nah, namanya itu awal shakuhachi itu shakuhachi gagaku ya, gagaku awalnya. Nah, itu masih ada 6 lubang. Nah, kalau ini kan ada 1 2 3 4 5, ada 5 lubang. Nah, pada awalnya itu ada 6 lubang. Lalu menuju zaman Muromachi itu mulai yang awalnya lubangnya ada 6 menjadi 5. Nah, ini udah mulai nih 5. Lalu menuju ke zaman Edo. Nah, di sini zaman Edo itu mulai terbentuk shakuhachi yang melengkung yang menggunakan bambu bagian akar. Jadi bambu bagian bawah nih mereka gunakan untuk membuat suling bambu gitu. Nah, ini lebih tebal daripada batang bambu gitu. Jadi ini bisa mukul orang. Nah, nanti kita akan jelaskan gitu ya. Itu juga dapat dilakukan sama shakuhachi ini. Nah, lalu untuk arti dari shakuhachi ini isaku hasun. Jadi isaku hasun itu isaku sama hasun. Jadi satu saku sama 8 sun gitu. Kenapa seperti itu? Itu adalah penggunaan kalimat untuk panjangnya dari seruling bambu itu. Jadi panjangnya itu yaitu isaku hasun, dan itu digunakan di periode-periode lama menjadi shakuhachi gitu ya. Jadi itu awalnya arti nama dari shakuhachi itu. Jadi standarnya itu shakuhachi ini panjangnya itu sekitar 56 cm. Isaku hasun itu yaitu isaku hasun itu kalau diartiin untuk panjang itu 56 cm seperti itu ya teman-teman. Jadi dari sejarah awal mulanya shakuhachi sudah kita jabarkan. Maka dari itu kita
akan melihat bagian-bagian dari shakuhachi. Nah, ini sama sih seperti suling-suling pada umumnya ya. Nah, tapi ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 5 lubang. Dan ini bernada D ya, dari D gitu. Dan ini namanya utaguchi. Nah, utaguchi ini adalah sumber suara ya, sumber suara. Minasang bisa lihat sendiri, ini cukup lebar dan teknik meniupkannya juga ini butuh belajar teknik. Untuk cara niupnya itu kita tempelkan pada bagian bibir bagian bawah, pada bagian bawah bibir. Di bagian sini ada bagian untuk tempat untuk menempelkannya. Jadi kita tempelkan di bagian bawah bibir. Lalu bagaimana caranya untuk mengeluarkan bunyi? Nah, ini ada teknik juga namanya Suizen. Ini teknik dari ajaran Zen ya. Di mana Suizen itu kita bernapas dari perut lalu dikeluarkan melalui tenggorokan lalu keluar dari mulut. Dan ini butuh teknik juga ya. Jadi untuk mengeluarkan ini menggunakan udara dari perut. Ya, kekuatan dari perut lalu dihembuskan. Saya belajar untuk meniup shakuhachi ini untuk bisa mengeluarkan bunyi saja itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar sebulan lebih. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk bagian bibir ini seperti ini, dilebarkan jadi seperti udara itu membenturkan bagian sebelah sini. Nah, ini cukup sulit dibanding dengan suling-suling yang pada umumnya hanya sekedar ditiup gitu. Tapi kalau ini menggunakan udara yang lebih banyak. Jadi maka dari itu saya cukup lama belajar seperti ini. Dan untuk kelima lubang ini, kalau di dalam shakuhachi itu biasanya kan kita kalau di Sunda itu daminati lada, kalau di barat itu do re mi fa sol la si do. Nah, kalau ini itu ro tsu re chi ri. Jadi ro tsu re chi ri. Nah, untuk nada ro itu seperti ini. Itu nada ro. Oke. Sekarang kita beralih ke nada su. Nah, kalau ro itu semua ditutup. Kalau su itu satu yang bagian paling bawah itu dibuka. Su. Nah, kalau ro su tadi awal ro, kedua su, ketiga ro su re, re. Sekarang kita nada re. Ya, nada re itu jadi dua lubang di bawah itu dibuka. Nah, itu re. Sekarang kita ke nada chi. Nah, chi itu tiga lubang di bagian bawah itu semua dibuka. Nah, untuk kri itu sendiri, nah ini bagian terakhir ya. Semua dibuka tapi satu bagian bawah ditutup. Nah, seperti itu. Nah, itu nada dasar dari shakuhachi itu sendiri. Nah, bagaimana apakah bisa sih shakuhachi itu menggunakan nada do re mi fa sol la si do? Oh, tentu bisa ya. Biar saya jelaskan seperti ini.
Walaupun ada 5 lubang, tetapi tetap bisa menggunakan nada do re mi fa sol la si do, ya. Jadi keunikan dari shakuhachi ini, banyak sekali teknik yang digunakan untuk meniup shakuhachi, dan saya sendiri pun masih belajar seperti itu. Jadi untuk teknik yang bisa saya jelaskan ini ada beberapa macam, tapi cuma sedikit yang saya bisa jelaskan, ya. Oke. Jadi ada yang namanya merikari. Merikari itu jadi kita nadanya tangga nada, namanya tangga nada. Itu kita coba naik sama turun, ya. Itu merikari. Apakah hanya segitu tinggi nadanya, oktavnya segitu? Tidak. Ya, untuk oktavnya itu ada beberapa oktav, ya. Kita pakai 2 oktav aja, ya. Jadi ini oktav pertama. Nah, kita naik lagi. Seperti itu, ya. Dan masih banyak lagi nada tinggi yang lainnya, tetapi mungkin sampai situ dulu aja kita belajarnya atau kita pahami, ya. Yang penting tahu ya nada-nada dari shakuhachi itu sendiri. Oke. Untuk teknik selanjutnya itu ada namanya koro-koro. Nah, koro-koro itu kalau dalam bahasa Jepang itu berubah-ubah. Ya, berubah-ubah. Nah, bagaimana nada bunyinya? Oke, kita akan bunyikan. Nah, itu koro-koro. Jadi berubah-ubah, ya. Nah, ada juga namanya kara-kara. Nah, kara-kara itu apa sih? Kara-kara itu tetap sama, tetapi tadi memakai 2 nada, sekarang pakai 1 nada. Nah, itu namanya kara-kara, ya. Tadi koro-koro. Koro-koro, kara-kara. Nah, itu adalah beberapa teknik yang diajarkan dalam shakuhachi. Nah, biasanya shakuhachi itu dimainkan di mana sih, atau bagaimana sih cara memainkannya? Apakah biasanya shakuhachi memainkan lagu-lagu lama atau lagu-lagu modern kayak saat ini? Bisa seperti itu. Jadi kita akan menjelaskan 2 hal. Yang pertama itu honkyoku. Nah, kalau honkyoku itu biasanya dipakai solo. Jadi kalau kita bermain shakuhachi, kalau kita mainnya sendiri itu namanya honkyoku. Nah, kalau honkyoku itu biasanya memainkan lagu-lagu daerah, lagu-lagu rakyat, lagu-lagu lama, ya tergantung, ya. Banyak sekali lagu-lagu tradisional, ya, seperti kalau di Jepang itu yang kalian tahu pasti sakura, ya.
tadi gaya meniupnya itu saya menggunakan gaya tiup yang berbeda ya, antara ke atas dan ke bawah. Nah itu juga termasuk dalam teknik shakuhachi gitu. Jadi tidak hanya, tapi seperti logat Cina ya, dimana ada papa, papa, papa. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke samping, ada yang ke bawah. Jadi jika kita menjelaskan itu nadanya berbeda-beda ya. Jadi kalau kita ke atas itu sama ke bawah itu beda. Kalau ke atas, nah kalau ke bawah, ada yang ke samping. Nah, jadi untuk teknik dalam shakuhachi itu sangat banyak sekali ya. Jadi untuk menjelaskan lebih banyak lagi itu akan memakan waktu lama gitu ya. Dan tadi kita menjelaskan tentang Honkyoku, itu bagaimana kita bermain solo itu yang namanya Honkyoku. Nah, bagaimana jika pemain shakuhachi itu duet dengan alat musik yang lain? Nah, itu namanya namanya Gaikyoku. Nah, Gaikyoku itu biasanya dilakukan oleh dua orang pemain atau lebih gitu. Nah, kadang-kadang si pemain shakuhachi itu duetnya sama musik-musik modern kalau yang sekarang. Tapi sering shakuhachi itu duetnya dengan samiseng sama koto. Kalau koto itu ya mungkin seperti kecapi ya. Jadi biasanya shakuhachi itu duetnya sama koto ataupun samiseng. Kalau samiseng itu kayak gitarnya Jepang ya, yang 3 senar. Nah, kalau koto itu kayak kecapi ya, yang berapa senar gitu, yang banyak. Nah, itu namanya Gaikyoku. Gaikyoku itu jadi di mana seorang shakuhachi player itu duet dengan yang lain. Nah, kalau Honkyoku itu solo. Kalau Gaikyoku itu ya duet gitu dengan alat musik yang lain, seperti itu. Ya. Untuk tadi kita sempat membicarakan player nih ya. Nah, untuk pemain shakuhachinya itu sendiri, saya pertama kali kenal shakuhachi itu dari pemain shakuhachi Kominato Akihisa atau Akihisa Kominato. Nah, itu pertama kali saya kenal shakuhachi itu dari dia gitu. Jadi saya dulu pertama kali mendengarkan dia atau melihat permainannya Akihisa Kominato itu pada saat belum punya shakuhachi gitu. Jadi ya saya sangat penasaran dengan apa namanya shakuhachi. Lalu di band Wagaki itu ada satu pemain shakuhachi yang namanya itu Daisuke Kaminaga. Nah, ini buat Daisuke-san itu bukan Daisuke YouTuber ya, tapi tetap sama, dia kepalanya plontos gitu. Ya, tetapi dari kedua orang tersebut ya menurut saya itu terbaik gitu ya. Apalagi Daisuke Kaminaga ya. Dia sangat menurut saya dalam di antara pemain musik di Wagaki Band, saya lebih tertarik kepada dia yang bermain shakuhachi gitu. Dan untuk selanjutnya pemain shakuhachi nih ya, dia adalah pencetus shakuhachi modern gitu, di mana dia membawakan lagu-lagu jazz seperti Take Five dan jazz-jazz lainnya itu dia namanya Hozan Yamamoto. Nah, Hozan Yamamoto ini tahun 2014 sudah meninggal, dan sekarang tetap masih ada lagu-lagunya gitu ya, dimana sebagian besar lagu-lagunya itu fusion dari tradisional dan jazz gitu. Itu sangat menarik sekali menurut saya ya. Nah, itu dia ya tentang player-player atau pemain shakuhachi di luar sana. Untuk perkembangan shakuhachi di Indonesia itu saya kurang tahu banyak ya tentang shakuhachi di Indonesia, tapi
ada yang menjual shakuhachi dan juga ada yang memainkan shakuhachi. Saya punya teman di Jakarta, dia bisa menggunakan seruling apapun itu jenisnya ya, dan dia juga bisa menggunakan shakuhachi, dan termasuk itu saya juga bisa menggunakan shakuhachi, dan mungkin saja ada beberapa orang Indonesia yang menggunakan yang bisa menggunakan shakuhachi. Setahu saya pernah lihat video di YouTube itu ada orang Bali bermain shakuhachi, dan menurut saya di Indonesia masih ada orang yang tahu tentang shakuhachi, dan mungkin shakuhachi belum tersebar luas di Indonesia karena ini adalah suling dari Jepang gitu, dan di Jepang itu sendiri yang namanya shakuhachi cukup sulit ya, di mata orang Jepang pun tidak semua orang Jepang bisa bermain shakuhachi. Makanya tadi saya menjelaskan tentang banyak sekali beberapa teknik shakuhachi, karena teknik shakuhachi itu tidak cuma satu atau dua, tetapi banyak sekali. Dan untuk harga shakuhachi itu sendiri ya, saya ini beli shakuhachi itu second second jadinya. Nah, untuk harganya sekitar berapa ya, saya lupa, sekitar 7.000 yen kalau nggak salah. 7.000 yen ya, 7.000 yen berarti 7.000 yen itu sekitar 900.000, 700.000, itu 900.000, sejuta lah, hampir sejuta, kurang lebih sejuta ya. Jadi ini cukup mahal gitu ya menurut saya. Biasanya saya beli suling Sunda 15.000 gitu, tetapi ini cukup mahal, dan dari situ saya memaknai bahwa orang buat hasil karya itu kalau dibayar murah itu seperti kita menghina orang lain gitu ya. Alangkah baiknya kita membayar lebih untuk karya orang gitu, seperti suling Sunda. Setelah saya beli suling shakuhachi, saya mengerti bahwa karya itu mahal harganya. Makanya saya beli suling Sunda kemarin itu yang baru itu sekitar 150.000 satu buah suling Sunda. Ya itu ya mungkin masih murah, tetapi ya dibanding saya beli dengan harga 15.000 gitu, mending saya menghargai itu. Jadi mahalnya itu hargai ya karyanya itu yang mahal, bukan si sulingnya, tapi karyanya itu yang mahal. Jadi sejak saat itu gitu, saya sangat menghargai karya orang-orang gitu. Jadi walaupun mahal, itu emang benar-benar harga karya ya, bukan harga produk, tapi harga karya orang, seperti itu. Jadi ini cukup mahal, tapi yang paling mahal itu masih banyak ya, ada yang sampai 30 juta sampai 60 juta. Nah itu mungkin dari tangan orang yang sudah terkenal, makanya mahal. Kalau ini ya masih tergolong murah ya. Untuk bahannya itu sendiri, ini tetap dari bambu, tetapi ini bisa dibelah dua. Nah, ini bisa dibelah dua, jadi sangat apa ya, jadi bisa masuk kantong ya. Dan kita intermezzo, ini suling kan berat ya. Zaman dahulu itu ini digunakan oleh para biksu di sana. Itu ada namanya biksu komuso ya. Komuso itu jadi biksu di mana dia kerjaannya mengemis dan meminta-minta untuk mendapatkan sedekah. Nah, sedekahnya itu bukan pribadi, bukan untuk pribadi, tetapi untuk kuil gitu. Nah, di sana itu jadi dilakukan namanya takuhatsu gitu ya, meminta sedekah dengan memainkan shakuhachi berkeliling ke setiap rumah untuk mendapatkan untuk mendapatkan sedekah, lalu dikumpulkan di kuil itu gitu. Jadi buat dana lah ya, dana infak seperti itu. Nah, komuso itu seperti apa sih, biksu komuso? Nah, biksu komuso itu dia biksu yang menutup kepalanya menggunakan keranjang. Jadi
si mukanya itu tersamarkan oleh si keranjang itu sendiri gitu. Dan itu mulai heboh pada zaman Tokugawa, di mana si biksu Komuso ini digunakan untuk alat memata-matai. Ya, di situ nanti ada banyak sekali film-film tentang biksu Komuso, dan ini tuh bisa dijadikan alat untuk bertahan diri, ya. Jadi ini tuh seperti samurai, ya, samurai. Kalau kalian ya kan ngomongnya kan samurai ya, sebenarnya katana gitu ya. Ini saya sering sekali suka menjelaskan bahwa samurai sama katana itu beda gitu. Kalau samurai itu orangnya, kalau katana itu alatnya gitu. Jadi ini seperti samurai ya. Nah, ini tuh shakuhachi itu banyak sekali tersebar di Jepang, tetapi lebih populer kalau kita ke Kyoto. Jadi awal mulanya itu banyak sekali kuil-kuil yang mengadaptasi ajaran-ajaran Zen yang fokus pada shakuhachi itu di kuil-kuil di Kyoto gitu, kayak kuil Myōwan gitu ya, seperti itu. Dan ini tuh emang dibawa oleh para biksu gitu. Jadi di mana para biksu itu keliling untuk meminta sedekah gitu. Ya. Jadi dulu dan sekarang itu berbeda. Kalau dulu itu dipakai untuk ritual keagamaan, ya. Tetapi kalau sekarang ini dipakai untuk acara-acara yang lebih budaya gitu, lebih budaya gitu. Seperti musik dan sebagai macamnya. Oke, minasang, tadi kita sudah sangat sangat memahami bahwa shakuhachi itu berasal dari mana dan kelanjutannya seperti apa. Kita sudah jelaskan ya bagaimana cara tekniknya gitu untuk shakuhachi itu sendiri. Tetapi untuk pembelajaran tentang shakuhachi, saya masih juga belajar gitu ya tentang shakuhachi. Tapi jika kalian masih kurang paham tentang shakuhachi, kalian bisa komen di channel YouTube kita gitu ya. Dan untuk terakhir penutupan, saya akan membawakan sebuah lagu. Pasti kalian sudah tahu, apalagi kalau kalian sering nonton film-film lama.